Ran, boleh tolong Abah buatkan susu untuk adik dulu? Alah, asyik-asyik dulu aja. Nantilah. Okeylah. Dua dah siap homework belum? Dua siapkan homework dulu. Banyak tu. Tahu, tapi dari semalam nak buat tak siap-siap. Malah. Durar, dengan Abah dan Umi, dua jangan cakap macam tu. Dengan Abah dan Umi, dua kena cakap elok-elok, kena jaga adab, okey? Okey. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kita masih lagi meneruskan slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin, yang mana pada pagi ini kita akan mengupas tentang topik adab bersama dengan orang tua. Orang tua ataupun ibu bapa adalah manusia yang paling penting dalam hidup kita. Ibu bapa adalah manusia yang paling rapat dengan kita. Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran dah pesan banyak kali dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sebut kalimah wawassainal insan. Apa maksud wawassainal insan? Kami telah berwasiat. Satu pesanan yang sangat kuat kan. Kalau kita manusia ni bagi wasiat ni, biasanya masa kita nak mati. Maksudnya pesanan tu mestilah dilaksanakan. Allah kata dalam tiga surah. Allah kata dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah Luqman, dalam surah Al-Ankabut, wawassainal insan, kami telah berwasiat kepada manusia. Wasiat untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada orang tua. Jadi bila kita dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang nak taat pada orang tua tu kita rasa susah, bila mak ayah kita suruh kita melakukan sesuatu, kita pula nak tidur, kan? Dura rasa macam malas kan? Bila Abah suruh dua buat susu, dua rasa macam malas nak buat. Bila Abah suruh buat homework, dua rasa penat nak buat. Kena ingat masa tu bahawa menyahut seruan ibu bapa kita adalah merupakan wasiat daripada Tuhan, pesanan daripada Allah. Masa tu kita akan ketepikan segala penat lelah kita. Kita akan tepikan perasaan amarah kita semata-mata kerana nak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Yang mana orang tua ni adalah manusia yang telah mengorbankan kehidupannya, jiwanya, pelbagai perkara dalam dunia ini untuk kita. Ibu kita yang telah mengandungkan kita bersusah payah selama 9 bulan. Hai adik-adik, nak mengandung ni bukan benda yang mudah pun. Tanya ibu kita, mudah tak nak mengandungkan kita? 9 bulan kena hidup dalam keadaan yang sangat memenatkan. Nak makan pun tak lalu, kalau makan pun boleh muntah. Nak jalan lagi, nak kerja lagi bagi ibu-ibu yang bekerja, bukan mudah. Kemudian masa nak lahirkan kita, antara hidup dan mati. Mungkin akan meninggal. Kita pun dengar pun ada beberapa kes. Ada sahabat ustaz sendiri pun yang baru meninggal beberapa bulan yang lepas ketika melahirkan anak dia. Kalau diberi pilihan untuk dia mati tetapi dia boleh melahirkan anak dia, ataupun dia hidup tetapi kena korbankan anak dia, mesti si ibu akan pilih untuk diri dia mati, asalkan dia dapat melahirkan buah hatinya yang tersayang. Kemudian ibu kita susah payah menyusukan kita, menjaga kita. Waktu tu kita tak boleh nak uruskan diri kita pun adik-adik. Kita nak cuci najis kita pun kita tak mampu. Kita nak makan sendiri pun kita tak mampu. Ibu kita susukan kita. Siapakah manusia yang paling dekat dengan kita? Ibu kita dan ayah kita. Ayah kita yang sentiasa berasa gembira bila melihat kita. Bila dia balik daripada kerja, dia melihat senyuman kita. Segala penat lelah si ayah pun hilang bila dia dapat memeluk kita, dia dapat bermain dengan kita. Dia berkorban untuk bekerja demi membesarkan kita, demi mendidik kita, demi menjadikan kita manusia yang berguna. Jangan kita abaikan mereka, jangan kita sakiti mereka. Hormatilah mereka, jaga hati mereka. Ini manusia yang perlu kita tatang. Macam mana ibu dan ayah kita tatang kita bagai minyak yang penuh masa kita kecil, begitu juga kita jaga mereka, kita tatang mereka setelah kita mampu untuk nak berdikari, setelah mampu untuk nak kita menjadi manusia yang matang.
Dura ingat tak lagi masa dua kecil-kecil dulu, masa dua baby dulu, siapa yang jaga Dura? Ingat abah. Dua ingat? Dua ingat masa dua lapar, menangis, nak minta susu dulu? Ingat. Wah, dahsyat Dura. No, abah dengan Umi jaga Dura, abah dengan Umi nakkan Dura jadi orang yang berguna, nak jadi orang yang pandai, nak jadi orang yang boleh berkhidmat kepada agama, kepada umat, kepada keluarga, kepada kawan-kawan, kepada semua orang. Sebab tu abang dan Umi kalau marah-marah Durar, maksudnya abah nak kebaikan untuk Durar. Bukan abah tak sayang Durar, abah sayang Durar, Umi sayang Durar. Tapi bila abang dan Umi marah Durar, maksudnya abang dan Umi nak dua belajar sesuatu dan dua jadi orang yang lebih baik. Okey. Sama juga dengan sahabat-sahabat semua di luar sana. Ibu dan ayah kita adalah manusia yang selalu fikir. Tak sudah-sudah dia akan fikirkan kita, kan? Dia akan fikirkan masa depan kita, dia akan fikirkan tentang pelajaran kita. Sampai nanti bila kita dah berkahwin pun, sampai kita dah beranak pun, ibu dan ayah kita akan selalu fikirkan tentang kita. Walaupun kita satu hari nanti kita dah tua pun, masa kita dah jadi atuk-atuk pun, insyaAllah kalau Allah panjangkan usia ibu dan ayah kita dan usia kita untuk hidup bersama nanti masa kita dah tua, kita tetap macam anak kecil pada orang tua kita. Orang tua kita akan terus menasihati kita, dia akan membimbing pada kita, dia akan memikirkan untuk kita. Semuanya adalah untuk kebaikan kita dan kita kena jaga. Jangan pula kata, "Ish, Dura dah besar lah, abang dan Umi tak payahlah nak nasihat Dura, tak payahlah, tu Dura tahulah." Jangan cakap macam tu, tau. Walaupun Dura dah tua nanti, abang dan Umi akan terus untuk nak nasihatkan Dura. Baik, kita akan sambung lagi dalam slot yang kedua. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam slot yang kedua pada hari ini, sesi motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Pada pagi ini kita membicarakan tentang topik adab bersama dengan ibu bapa. Durar, kalau abah dah besar nanti, dua nak jaga abang dan Umi tak? Nak. Macam mana dua nak jaga abang dan Umi? InsyaAllah nanti Durar akan cuba dan tak nak tengok abang dan Umi susah. Terima kasih. Ibu bapa ni, dia tak nak anak dia susah untuk dia. Ibu bapa
dia bagi ibu bapa ni cukup kalau kata anak-anak dia jaga hati orang tua, tak sakitkan orang hati orang tua. Dia tak adalah perlukan untuk anak-anak dia bagi istana lah, bagi kemewahan dunia. Bagi ibu bapa ni cukup kalau anak tu boleh jaga pertuturan dia, boleh jaga intonasi suara, boleh jaga nada suara tu. Janganlah bila abah suruh durai macam, "Wah, tolong abah ni." Alah, dua merengus. Yang itu tak boleh. Kan dalam Al-Quran pun Allah kata, "Fala taqul lahumā uffin." Janganlah kata kepada ibu bapa kita walaupun mengeluh kita cakap, "Ah, oh." Macam tu pun Allah tak bagi dalam Al-Quran. Macam mana pun sekali mak dan ayah kita suruh kita buat perkara-perkara yang Allah murkai, yang tak elok kat dunia ni. Kalau abah cakap durat, nanti kat sekolah dua pukul kawan lah. Dua ikut tak? Mesti tak. Betul. Kalau mak dan ayah kita, macam mana dia suruh kita buat benda yang jahat, kita tak boleh ikut. Allah kata, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Kalaulah ibu dan ayah kamu ni suruh kita buat dosa yang paling besar yang Allah tak akan ampunkan, dosa apa? Dosa syirik. Kalau mak ayah kita paksa kita untuk nak buat dosa yang paling besar ni sekalipun, Allah kata apa? فَلَا تُطِعْهُمَا. Jangan taat, jangan ikut. Tetapi adakah bila kita kata jangan taat, jangan ikut ni, kita boleh derhaka? Dura boleh naik suara pada abah? Dua nak cakap pada abah, "Abah ni tak reti ke benda tu tak elok?" Dua nak cakap macam tu ke? Tak. Tak kan? Allah cuma kata fala tuti'huma, jangan ikut. Tetapi apa Allah kata selepas tu? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun kamu tak taat dalam perkara tersebut, tetapi teruslah bersahabat, teruslah berdamping dengan mereka, tetap jadi kawan. Dua kena jaga hati, dua kena jaga hubungan semua. Dekat dunia ni Allah suruh kita jaga hubungan kita dengan orang tua kita sebaik-baiknya. Macam mana dua nak cakap kalau dua tak nak ikut abah cakap benda-benda yang jahat? Kalau cakap dua, "Tolong curikan barang kawan dora tu." Dora akan nasihat abah atau mak umum kalau ada anak orang cakap tu. Dua, tak adalah Dura akan marah-marah abah kan? InsyaAllah tak. Ha, macam mana pun salah abang Umi, Dua jangan marah, Dua jangan naik suara, Dua jangan tengking. Tapi Dua tegur, Dua nasihat dengan cara baik. Dua bagi tahu apa, apa yang Dura tengok abah buat tu salah, Allah tak suka, jangan buat. Dura tak boleh nak ikut sebab Allah tak bagi. Tapi Dua jangan derhaka pada abah, jangan derhaka pada Umi, walau apa pun. Sebab itu perintah Allah. Allah kata, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Terus kita buat baik kepada mereka. Ingat tak salah seorang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana ketika dia masuk Islam, ibu dia memang marah sangat kat dia. Ibu dia paksa dia supaya dia keluar balik daripada Islam, supaya dia jadi musyrik balik agama yang asal. Sa'ad rasa serba salah, rasa gelisah. Yalah, siapa suka? Sa'ad ni orang yang taat pada ibu dia, yang jaga ibu dia sangat-sangat. Tiba-tiba ibu dia dalam keadaan yang sangat marah macam ni, dan dia paksa Sa'ad untuk keluar daripada agama Islam yang Sa'ad tak nak buat. Jadi Sa'ad pun susah hati. Susah hati, maka ayat ini diturunkan supaya mengajar kita semua. Walaupun macam mana kita tak setuju dengan mak ayah kita sekalipun, tetap bersahabat, berinteraksi, berdamping semua sekali dengan cara yang terbaik sekali kepada mereka. Macam kalau kita jaga sahabat-sahabat kita ni elok, lebih utama untuk nak kita jaga mak ayah kita. Walaupun masa tu mak Sa'ad ni dia dah mogok, mogok lapar, dia tak nak makan sampai Sa'ad boleh murtad. Tetapi Sa'ad tidak murtad, sebab murtad itu adalah mengundang kemurkaan Allah.
saat tetap datang bawa makanan ke ibu dia, layan ibu dia, cakap pujuk ibu dia sebaik-baiknya, apa yang akan berlaku itu adalah pilihan ibu dia. Tetapi pilihan Sa'ad, dia tidak boleh mendurhakai Allah. Dia tidak boleh biadab terhadap orang tuanya. Itu contoh yang terbaik. Allah dah bagi the best example dalam kita berkhilaf dengan orang tua kita. Jadi, jaga mak ayah kita. Jangan kita sia-siakan mereka. Macam mana sekalipun kita tak setuju, kalau kita penat, kita tak nak buat pun, jangan kita merungus, jangan kita bantah dengan cara yang kasar. Jaga uslub ayat kita, jaga adab kita, jaga riak wajah. Dia tak boleh buat muka macam ish, jangan buat macam tu, okay? Sebab nanti mak ayah kita tengok, dia tak senang. Dia pun rasa macam, alah, anak kita ni dah tak nak ikut cakap kita, dah tak sayang kita, dah tak hormat kita. Yalah, orang tua kan, hati mereka ini sensitif. Jadi, apa sekalipun, jangan sesekali derhaka biadab pada orang tua. Jaga, kalau mak ayah kita suruh kita buat sekalipun, ingat, kita dalam keadaan penat, okay, Dura, tolong abah beli sayur. Walaupun dua ngantuk, dua nak main game, dua penat, apa-apa pun, dua ingat, ini adalah pesanan Allah kepada kita semua. Dan kita akan sebutkan beberapa kelebihan tentang berbakti kepada orang tua kita selepas ini pada slot ketiga, insya-Allah. So, jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, dalam slot yang terakhir ini kita akan sebut beberapa kelebihan tentang berbakti kepada orang tua dan apa yang boleh kita lakukan kepada mereka. Banyak sebenarnya kelebihan yang Allah dan Rasulnya telah ceritakan kepada kita, macam mana kalau kita berbakti pada orang tua, macam-macam kebaikan kita boleh dapat. Antaranya, kita akan murah rezeki. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Nabi kata, siapa yang suka untuk nak dipanjangkan usianya dan dimurahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, maka sambungkanlah silaturahim. Nak sambungkan silaturahim ni, rahim ni keluarga kita. Dan of course, orang yang paling utama, keluarga yang paling agung sekali untuk nak kita muliakan dan kita berbakti,
iaitu ibu dan ayah kita. So insyaAllah, jaga mak ayah kita betul-betul. Jangan rasa macam kedekut, jangan rasa bakhil dengan mak ayah kita. InsyaAllah kita akan murah rezeki. Selain itu, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, banyak lagi kelebihan lain. Antaranya, antara kelebihan dalam hadis yang disebutkan adalah doa kita makbul. InsyaAllah Allah akan mudah untuk nak perkenankan doa kita. Dan jangan lupa, berbakti pada orang tua ni antara amalan yang paling mulia. Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling Allah Azza wa Jal sukai? Nabi sebut, as-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktunya. Thumma ay, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi SAW jawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Thumma ay, kemudian apa? Barulah Nabi SAW sebut, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi Nabi SAW sebut tentang bakti kepada orang tua sebelum, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kalau kita sayang pada orang tua kita, apa yang kita nak lakukan untuk mereka? Sudah tentu, yang pertama sekali adalah kita selalu berdoa untuk ibu bapa kita. Right? Tu ada doa tak untuk Abah dan Umi? Ada. Apa yang dua doa untuk Abah dan Umi? Dua doakan untuk Abah dan Umi panjang umur, Allah sayang, masuk syurga. Ada lagi? Ada banyak lagi. Dia sampai di akhirat. Betul. Dua doakan untuk Abah dan Umi? Betul. Ya, terima kasih Dura. Dua kena selalu doakan Abah dan Umi tau. Itu je yang Abah dengan Umi perlukan daripada Durat. Jaga Abang dan Umi elok-elok. Doakan Abang dan Umi elok-elok. Sebab doa adalah merupakan senjata orang mukmin, yang mana kita meminta kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yang memiliki Asma'ul Husna. Kita minta pada Allah supaya jaga ibu ayah kita. Allah ampunkan mak ayah kita. Allah kasihi mereka. Allah berikan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Allah selamatkan mereka daripada azab kubur. Allah kurniakan mereka syurga. Kebaikan semua sekali. Dalam Al-Quran pun sebutkan tentang doa kepada ibu bapa kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita minta, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah ibu bapa aku sebagaimana mereka mengasihi kita sewaktu kita kecil. Doakan. Dan doa ni sebagai bakti yang paling besar tau. Sebab doa ni, walaupun mak dan ayah kita nanti dah tak ada lagi kat dunia ni, itulah antara baki bakti yang kita boleh lakukan kepada mak ayah dan kita. Ramai orang ingat kalau kita nak jaga mak ayah kita, kita nak bakti pada orang tua, kita bagi mereka duit je, cukup. Tetapi doa itu adalah bakti yang paling besar. Cuba bayangkan mak ayah kita di alam kubur sana. Mungkin mereka ini di dalam kegelapan. Mungkin mereka ini sedang dihimpit. Mungkin dan macam-macam kemungkinan, wal'iyadzubillah, yang kita tak mampu nak bayangkan. Tetapi berkat hasil daripada doa kita yang diterima oleh Allah Azza wa Jal, Allah lapangkan kubur mereka. Allah angkat azab-azab kubur itu daripada mereka. Apa lagi yang lebih gembira daripada ini semua? Nabi SAW sebut, dan anak Adam itu semuanya, amalannya semua akan terputus. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sebut kalau matinya manusia itu, semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Apa dia? Ilmu bermanfaat, sadaqatun jariyah, dan doa anak saleh yang mendoakan dia. Doakan ibu dan ayah kita kalau kita betul-betul sayang mak ayah kita, sama ada dia hidup atau mereka telah meninggal dunia. Doakan mereka dalam setiap lima kali kita salat, dalam setiap sujud kita, dalam setiap doa kita sebelum kita berikan salam. Doakan kebaikan mereka. Kalau mereka masih hidup, panjangkan usia mereka, berkati hidup mereka, beri kesihatan yang baik kepada mereka. Kalau mereka sudah meninggal, minta semoga Allah selamatkan mereka daripada segala azab, daripada azab kubur sampailah ke azab neraka kelak. Minta Allah berikan mereka syurga, segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu antara apa yang boleh kita lakukan untuk ibu bapa kita. Selain itu, kita buat baik.
kepada orang tua kita. Jaga jaga mulut kita, jaga kelakuan kita. Umar bin Al-Khattab dia pernah pesan, dia kata birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Buat baiklah, buat baik kepada orang tua kamu, nescaya anak-anak kamu nanti akan berbuat baik pada kamu juga. Maksudnya dunia ini saling berputar. Macam mana kita treat mak ayah dan kita, mak ayah kita, macam mana juga kita didik anak-anak kita, begitulah anak-anak kita akan buat pada kita. So jaga, jaga itu insya-Allah. Jangan sesekali derhaka pada orang tua kita. Nabi SAW dah bagi tahu, tak ada dosa pun yang Allah Azza wa Jal, dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW kata tak ada satu dosa pun yang Allah nak segerakan balasannya dekat dunia ni, melainkan dosa kita menderhakai orang tua kita. So jangan sesekali kita derhaka pada orang tua. Kalau Allah laknat kita, kalau Allah murka pada kita, cuba kita bayangkan malang nasib kita. Baik. So akhir sekali Dura, ada apa-apa pesanan untuk kawan-kawan Dura? Ada. Apa pesanan jadi Dura? Jadi kawan-kawan, selagi korang ada ibu bapa, jagalah dia mereka, tolonglah mereka, hargailah mereka, hormatlah mereka selagi mereka ada. Okey. Dengar tu kawan-kawan semua, hargai orang tua kita, jaga adab dengan mereka, jaga kelakuan kita, insya-Allah Allah akan rahmati hidup kita semua. Allah akan beri bagi kita semua kejayaan di dunia dan di akhirat. Sampai bertemu lagi insya-Allah kita dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.